Lah, ini ada tamannya. Ini beneran lebar 6 kan? Kok bisa muat ada taman sih di tengah-tengah rumah gini? Unik banget. Lagi bersama aku Audrey. Nah, hari ini aku lagi jalan-jalan ke daerah BSD nih, teman-teman. Aku mau kenalin ke teman-teman kalau si Ciputra, developer Ciputra ini keluarin perumahan baru yaitu namanya Citra Garden Serpong. Nah, ini tuh rumahnya deket banget sama Ion Mall, terus selangkah juga ke stasiun Cisauk. Nah, jadi kalau teman-teman ya yang suka naik kereta gitu ya, yang suka naik kendaraan umum, bisa nih di sini karena deket banget ke stasiun Cisauk. Nah, ini di belakang aku adalah cluster Chloe namanya, teman-teman. Kalau yang ini tipe yang 7x12, kalau yang di sebelah sini ini adalah tipe 6x12. Langsung aja kita mau lihat dalamnya kayak apa sih. Oke, ini dia tampak depan dari cluster Chloe yang tipe 6x12. Luas tanahnya 72 meter, luas bangunannya 39 meter. Desainnya ini mewah banget ya teman-teman. Walaupun cuma lebar 6, tapi desain bangunannya bagus banget. Terus ditambah bangunan ini pakai high ceiling. Jadi kalau dari depan kelihatan elegan dan mewah banget rumahnya. Untuk carport muat untuk satu mobil besar dan keramiknya menggunakan beton dengan motif tali air. Untuk tipe Chloe 6x12 ini juga udah dilengkapi dengan smart door lock dan CCTV. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam. Waktu masuk ke dalam, di sebelah kiri udah disambut dengan meja makan yang muat untuk 4-5 orang. Di belakang meja makan adalah dapurnya. Konsep rumahnya adalah open space. Jadi waktu kita masuk, terasa banget nih teman-teman leganya. Walaupun cuma lebar 6, tapi udah nyaman banget. Di depan meja makan juga ada ruang tamu atau ruang keluarga seperti ini ya. Bisa kelihatan juga di sini banyak banget nih jendelanya. Jadi kalau siang-siang nggak usah nyalain lampu juga bisa nih teman-teman untuk berhemat. Karena cahaya dari luar pasti masuk ke dalam rumah. Dan yang bikin tambah wah, rumah ini punya high ceiling yang tingginya kurang lebih 4 meter. Jadi pasti rumahnya makin adem nih eliters. Nah, selanjutnya aku mau kasih lihat hal unik nih teman-teman. Di lebar 6 ini ada taman indoornya loh. Unik banget gak sih? Dan kalau teman-teman beli tipe hook, nanti dapat pintu samping seperti di show unit ini ya. Untuk sliding door di sebelah kanan ini juga udah dapat loh. Next, kita mau lihat kamar mandinya nih eliters. Di sini juga udah ada kloset, wastafel, dan shower. Selanjutnya, kita mau lihat kamar anaknya nih eliters. Di sini ada satu kamar anak. Menurut aku kamarnya cukup luas ya, muat ditaruh kasur, meja belajar, dan lemari dua pintu seperti ini. Di sebelah kamar anak adalah kamar master bedroomnya. Ukuran kamarnya juga mirip dengan kamar anak yang di sebelah, tapi master bedroom lebih luas ya. Jadi muat juga ditaruh ranjang yang ukurannya lebih besar, muat lemari dua pintu, dan masih ada space untuk taruh TV di dinding juga. Untuk lokasi Citra Garden Serpong ini persis banget di pinggir jalan raya utama Cisauk. Jadi nempel banget ke BSD dan deket banget ke stasiun Intermoda Cisauk dan Tol Jor Pondok Indah atau Tol Jor Serpong Balaraja. Untuk harganya start di 600 jutaan aja nih teman-teman. Harganya masih best price banget, jadi kalau teman-teman tertarik bisa langsung hubungi Elite Pro ya di 0858-5398-5686. Dan for info, NUP yang masuk sekarang udah banyak banget loh teman-teman. Sayang nih kalau teman-teman semua nggak ikut war rumah murah di BSD. Yuk segera dapetin unitnya, takut kehabisan. Oke teman-teman, tadi kita udah lihat ya show unitnya Citra Garden Serpong.
Nah, ini juga aku mau kasih tahu harganya itu start mulai dari 600 jutaan aja nih, teman-teman. Bayangin ya, lokasinya bagus banget dekat Ion Mall dan cuma 600 jutaan aja. Nah, bagi teman-teman yang mau kunjungin show unitnya dan mau tanya-tanya tentang promo dan simulasi cicilan, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini ya. Oke, jangan lupa juga untuk terus subscribe YouTube channelnya Alit Pro biar teman-teman gak ketinggalan review-review show unit dari rumah se-Jabodetabek atau se-Indonesia. Jangan lupa follow Instagram dan juga TikToknya Alit Pro juga ya. See you in the next video.